Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah s.a.w. mauud. Fasolawatullahi wa salamuhu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabiahum bisanin ila yaumiddin Faqala Ta'ala fil Qur'anil Karim Wa itta'adzana rabbukum la'in sakartum la azidan nakum walain kapartum inna alabi kurang yang saya hormati ketua yayasan pisabilah bapak kiai haji rahmadin apib yang baru saja menyampaikan sambutan buat kita masya Allah sampai sini dari abah saya hitung sampai tujuh kali ternyata abah nyambung deh nyambung deh <laughs> ya <laughs> yang saya hormati ketua pelaksana Ustazah Nur Apipah Ustazah Siti Jenab Ustazah Komalasari Ustazah Fatimah Manol, Ustazah Siti Jenab Ustazah Mahaya, Ustadz Ustaz Haikal, yang saya hormati, Ibu Dokter Ayu, yang saya hormati, Ibu Camat, Pondok Melati, yang saya hormati, Ibu Lurah, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu Hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita. Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua Terutama nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, walafiat Nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua Alhamdulillah pada siang hari ini Kita semua ada di Masjid Agung Al-Jauhar Iyas Dengan pering mengadakan peringatan maulid dengan tema menteladani akhlak dan kepribadian Rambi besar kita Muhammad SAW sebagai wujud cinta terhadap sesama. Hadirin di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap malaikat. Amin di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Boleh nggak operator kalau ini kontrol di depan saya? Soalnya kuping saya ngadepnya ke sini. Bukan ke sono. Di dia ya golerkan di hanap. Punten. Letakin di hanap. Hadirin, saya tanya Anda, Siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengacung? Kang, nggak usah pakai kakinya, kang. Bodinya aja angkat, taruh depan saya. Bodinya angkat, taruh depan saya. Kakinya nggak usah diajak. Bodinya aja. Angkat. Oke. Taruh depan saya. Jadi nggak berat saya. Punten. Siapa di antara anda yang mengaku umat Nabi Muhammad mengacung? Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengakui kalau kita sebagai umatnya apa tidak? Sian deh, belum tentu tahu. <laughs> Enak aja mengakui. Kak, dia di sini depan saya, taruh depan saya. Gak usah pakai kaki. Punten ya. Kenapa? Oke, okay. punten ya soalnya berat. Saya pengen karena anda orang yayasan Yaspi langsung anda buka surat al fat 29 buka di sini kang depan mama oke sip al fat 29 buka sok volumenya tekin dong eh belum masuk ya belum masuk suaranya oke silakan buka al fat 29 sok yang udah ketemu mana ayo yang udah ketemu Alfa 29, sok. Yuk. Orang Yasbi saya yakin hebat-hebat kayak Abah. Ayo cepetan. Mangga, kasih mic, kasih mic suruh baca. Tadi mic mana? Mangga. Itu tuh yang ngacung. Mangga. Oke. Nah, baru berasa uh, alhamdulillah nyari dada abdi mah. Oke. Punten siapapun yang punya acara pembicara wajib ada salon kontrol. Sip biar dada nggak berat. Silakan buka, Mangga. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca ya, bangga Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah. Rasulullah waladhi nama ahu alal kufari ruha mau bayinahum tarohuku tarohuru ka tarohum tarohum ka sujada ya bataguna fadlam minallahi waridwana

daguna padlam minallahi simahum fi wujuhihim min atari sujud Muhammad Rasulnya Allah tanda orang yang mengikut Muhammad ada lima ada berapa bu? satu keras kepada orang kafir karena bertanya apa kalau ketung orang kafir tonjokin ditendang tidak Mu boleh nggak nih karpet tarik ngeganjel karena kaki gue ember, buntan tarik cek, nggak enak soalnya, betul cek, cek betoc, soalnya nggak ganjal cek, nggak enak. Oke, okay. kata Allah keras kepada orang kafir. Apakah keras kepada orang kafir dipuluki, digebugin, ditendang? Tidak. Anda baca Al Kafirun. Siapa yang apal Al Kafirun ngacung? Oke. Okay. Kalau Anda apal semua Bareng-bareng baca Bismillah Satu Dua Tiga Kul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun Wa la Antum Abidu Nama A'bud Wa wala antum abidu nama abud lakum dinukum waliyadi artinya ayasbi abah <tuh> kumahabah anda lihat <tuh> apa sih asbabun nujul ayat ini putan operator basnya dibuang aja bang nggak usah pakai bas basnya dibuang aja anda lihat pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah kepada orang musyrikin Quraisy agar mereka masuk agama Islam, agar mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bolak balik berharap dakwahnya diterima. Apa yang terjadi? Mereka nawar Muhammad begini daripada repot-repot mendingan begini biar adil. Hari ini kami menyembah Tuhan kamu, Besok kamu menyembah Tuhan kami, adil kan? Sebelum Rasul menjawab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, Ulyah ayyuhal kabir. Katakan Muhammad kepada semua orang-orang kafir apa yang harus dikatakan kepada semua orang kafir bahwa kami tidak akan menyembah Tuhan kamu? Kamu tidak akan menyembah Tuhan kami?" Sampai kapanpun kami tidak akan menyembah Tuhan kamu Sampai kapanpun kami tidak akan menyembah Tuhan kami Lakum dinukum waliyadin Bagi kamu agama kamu Bagi saya agama saya Ini asbabun Ini sebab turunnya ayat ini Sekarang Kalau seandainya kita punya saudara Punya keluarga Orang tua, mertua, non muslim Bagaimana sikap kita? Anda buka Lukman 15. Sok. Ibu tahu sok? Ah, sok. sok, silakan. Mangga, buka Lukman 15. Orang Yaspi pinter buka Quran, bukan Yasin doang. Buka, sok. Lukman 15. Siapa yang udah ketemu? Dengin tip. Biasa dia 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 ngongkong silakan Mangga Mangga Lukman 15 yang sudah ketemu siapa Ngacung jangan dua kali baca Masih banyak yang lain langsung Sok Lukman 15 Sok nirojim Bismillahirrahmanirrahim Wa iya jahada ka'ala Atu serikati Bima laisa bihi ilmu falatuti'huma waso Hibuhuma fid dunya ma'rufa Wattabi'u sabila man anaba ilayya. Summa ilayya marzi'ukum fa'u nabi'ukum. Bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka ala antusrika bi'ma laisalaka bihi ilmun. Ala wa wasohibuhuma fid dunya ma'rufah. Kalau seandainya kalian punya orang tua, punya keluarga, mertua, saudara yang tidak satu akidah dengan kita, mereka ngajak menyembah Tuhan selain Allah, jangan diikuti kata Allah. Kalian tidak tahu ilmu tentangnya. Jangan ngikuti mereka. Koma. Tapi masalah dunia, kalian wajib berbuat ma'ruf. Jadi apa? Kalau anda punya orang tua, mertua, keluarga non Muslim, ngajak nyembah selain Allah, kata Allah, jangan ikut mereka. Koma. Tapi masalah dunia kalian berbuat baik. Misalnya maaf, anda punya orang tua, mertua non Muslim, kemudian masalah ibadah, mereka ke gereja jangan diantar, mereka ke pihara jangan diantar, ke kelenteng jangan diantar, tapi dunia kalian urusin. Kalau orang tua kalian tidak punya rumah, Anda punya duit, bikinin rumah. Bawa ke dokter, kasih mobil, obatin, resepnya ditebus. Kalau dia nggak punya pembantu, Anda bayarkan pembantu, Anda yang gaji, ngurusin mereka orang tua, walaupun tidak satu akidah dengan kita, masalah dunia wajib berbuat baik. Sekarang, seandainya keluarga kita menikah dengan non-Muslim, boleh apa tidak Anda buka Al-Baqarah 221 sok. Sok. sok 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 Emang kalau orang sini apaan kalau nggak sok Ya sok wala mama nih Ayo sok Ayo baca Al-Baqarah 221 Gantian jangan satu orang yang baca Sok Mangga. 221. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum allazi khalaqakum wallaziina min qablikum lan Al-Baqarah 221. etama 21 ece 200-na Balik deui, Geningan BOLO, teh cantik-cantik. Parah, Yaspi, Yaspi. Albah 221. Eh, hey, masa 200-nya hilang segitu banyaknya, yo. Ya? Sok. 2, 2, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. wala Ya itu benar kakara. Beda 200 ratus. So, Sok. Sok. Terus apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walatangki musrika tihata yuk minu wala amatum mu'minatun, mu minatun yuk mina wala amatum mu khairum Min, min, min musrikatin walau, walau ajabat Terus? Hilang ya. lumah. Ilang mulu. Begini deh bu, dia lihatnya hilang mulu parah. Kata Allah, kalian kaum laki-laki jangan menikahi perempuan yang cantik jelita kalau tidak satu agama dengan kita perempuan hitam legam budak belian yang beriman lebih baik buat kalian jangan juga kalian laki-laki menikahi perempuan yang tidak beriman walaupun cantik Jangan juga kalian perempuan melihat laki-laki yang tidak beriman walaupun tampan. Jadi artinya dalam ayat ini tanda umat Muhammad yang pertama haram menikah dengan orang yang tidak satu akidah. Sekarang bulan naon November, Habis November. Betapa banyak orang yang bertanya Bolehkah kita mengucapkan selamat natal Anda buka Mariam 33 Sok Sok ah Eh cepetan Jangan lelet Malu sama abah Eh cepetan Mariam 33 Sok 33 <tuh> pot ini sokillayarojji Bismillahirromanirrohim wassalamula ya yaum ya mau wa itu amu. wayau wayauamu tuh wayau Wassalamu alayya amutu Kata Nabi Isa, keselamatan untukku pada hari kelahiranku, pada hari aku diangkat ke langit, pada hari kematianku. Sebagian kecil ulama dengan adanya dalil ayat ini mereka mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi bukan apa-apa. Para ahli mengatakan Isa lahir bukan pada tanggal 25 Desember Ini adalah karangan Bohong Makanya para ulama sepakat Lebih baik tidak usah mengucapkan selamat Natal Oke okay? Tanah umat Muhammad yang pertama Dua Ruhama ubainahum Satu dengan yang lain saling berkasih sayang Anda buka Al-Hujurat ayat 10 So 10 Sok belakang Alungkun paling gebenyol Sok Aluhujurot sapuluh Manga Sok Manga Manga baca Sok Bismillahirrahmanirrahim Ya mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun kalian semua sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara Dimanapun kalian tinggal tapi kata Abah, buyut saya di Jambi jauh. Ya, buyut. Di Jambi juga samperin, ya kan? Turunan Abah ke sono. Keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita saudara, kita keluarga. Apa kata Allah? Pas lihu baidah waikum. Kalau ada yang bertikai, dan ikan. Jangan jadi kompor meledok Tahu kompor meledok Ada orang ribut. Lu nggak berani? Lawan, lawan. Gua bantuin kompor meleduk. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya? Bukan umat Nabi Muhammad. Sekarang bertakwa kepada Allah karena Allah juga selalu berkasih sayang. Kenapa manusia bermusuhan? Anda buka Al-Baqarah 35. So, cepat. Yaspi ngapain lelet-lelet. Ayo. Al-Baqarah 35. Mangga. Ayo buka. ada Lain, ey, mana masalah Tiga lima tahu? Ayat dulu, baru nomor, oke? Okay. Wakulna ya ada muskut. Salah. Nah, ya adam uskun anta wa zaujukal jannata wa minha ragodan haitsu Tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna Wakulna ya adam uskun anta wa zaujukal jannata minha ragodan haitsu Tuma para takroba hadis sejarah pada kuna Adam, Hawa, diam-diam di surga kata Allah. Nikmati yang ada, makan makanan yang ada, minum yang ada, pakai yang ada. Cuman atu, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu mendekatinya, kamu jadi orang zalim. Masya Allah. Ternyata si iblis menggoda Adam. Dia dendam, disuruh sujud kepada Adam. Marah. Apa alasan iblis tidak sujud sama Adam? Anda bukal Arab 12. So, Al-Arab 12. Eh cepetan. Ke mana Ece? Oh, sok bae. Mangga. Sok Al-Arab 12. Mangga. Sok. Tadi baiknya ada berapa? Nini alungkeun. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma manaka Allah tasjuda tas tasjuda id amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqta hu min tin Qala man banaka Allah tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqta min tin Kalau nanya sama iblis lislis ngapa lu enggak sujud ketika perintahkan kamu sujud kepada Adam apa jawaban iblis? Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kata Allah, kenapa merasa lebih baik? Halak tadi minar, wahalak tahu mintin. Aku engkau ciptakan dari api, sementara Adam cuma dari tanah. Sombong, merasa dirinya lebih hebat. Artinya apa? Kalau di antara kita ada manusia yang sombong, merasa punya kelebihan, lebih cantik, lebih tampan, itu kemasukan iblis. Wajah anda kayak begini Pesanan anda apa pemberian Allah Allah berfirman Dialah Allah yang melukis wajah kalian Dalam tim seorang ibu Sesuai kehendak Allah Kata Allah yang ini jidatnya ini Hidungnya ini senyum senyum, senyum. Cie. Coba yang ini Cie. Beda kan Pesanan ibu apa pemberian Allah Jangan sombong ada yang merasa gue gitu loh di sini paling kaya. Sombong, kekayaan milik Allah. Di sini gue paling tinggi jabatan. Itu amanat dari Allah. Bangkanya apa yang disombongkan di hadapan Allah. Yang paling baik orang takwa semua yang ada di sini termasuk golongan orang takwa kepada Allah. Bagaimana setan iblis menggoda Adam? Anda buka Toha 120. Toha 120. Ayo. Saya ngikutin di spanduk biar ibu langsung lihat ayatnya jangan hanya lihat yasin doang. Sok. Toha 120. 120. Mangga. Sok. Silakan. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa ilaihi asy syaithan qala ya adama hal adullaka syajaratil khuldi wa Ya Adam, hal adulluka, ya adam, Al hal adulluka ala syajaratil huldi Adam, mau enggak? Engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau kau ngambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah Kata Allah mendekati pohonnya pun jadi orang zalim, diiming-iming iblis kalau makan buahnya mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah Adam sebagai nenek moyang kita, cikal bakal manusia tergoda iblis, dia ambil buahnya, mereka makan, belum sampai perut, jangan ngobrol, jangan ngobrol gue ketok. sopan depan gue ya. Parah. atau etika. Anda lihat ember. auah oh, Apapun alasannya lu nggak ada enggak dibenarkan. Anda lihat. Ember. Anda lihat Adam sebagai cikal bakal manusia, nenek moyang manusia tergoda dengan iming-iming iblis. Diambil buahnya, mereka makan, belum sampai perut baru sampai leher Allah marah diusir dikeluarkan di surganya Allah anda buka Al-Baqarah 36 so belah dia sebelah sini biar lu gak ngobrol so Al-Baqarah 36 mangga boleh bapak-bapak sok naon

Ini <tuk> wakul dah habiyo dubi baghdukum malibadi aduri walakum fitlah radimu sataqroh wa mata an ilahin. Nanti kita belajar. Kita. Banzallahu masyaiton, paroh jahubah bibaga napi wakul dah habiyo baghdukum adu. Lalu keduanya Adam dengan Hawa dikeluarkan dari surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Nabi Adam turun di negeri India, Siti Hawa turun di kota Jeddah, berpisah 300 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Kalau di surga makan tinggal makan, minum tinggal minum, baju tinggal make. Kata Allah, kalau di dunia kayak kita nih, semuanya pakai proses. Pengen minum nyari dulu. Pengen makan nanam padi dulu. Pengen baju bikin dulu Pakai proses Apalagi kata Allah Di alam dunia manusia Satu dengan yang lain bermusuhan Ada nggak yang marahan di keluarga? Ada yang marah sama suami? Ada yang marah sama saudara? Ada yang marah sama tetangga? Siapa musuh yang sangat nyata, yang paling banyak dikirimkan musuh oleh Allah keluarga kita? Anda buka At-Taqabun ayat 14. So. At-Taqabun ayat 14. Sok, sok, mangga, Alungken paling gembel tuh sok, mangga. At-Tagabun ayat 14 mga Ya, nggak bisa diketok bukan pintu, Ayo, bunyi. Sok. Ce, baca ce. A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ, لكم فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا Ya ayuhal amanu Inna min ajwajikum Wa awladikum Aduwal lakum pahzarhum Wa intapu Wa tasfahu Wa tagfiru Fa inna allaha rahim Hai hey, orang yang beriman Semoga yang hadir di masjid ini Semua termasuk golongan orang yang beriman Sesungguhnya istri kalian Suami kalian Anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian Hati-hati kalian Maafkan mereka Santuni mereka Mohonkan ampun kepada Allah Allah maha pengampun maha penyayang Jelas kata Allah Musuh yang paling banyak Yang dikirimkan oleh Allah Buat kita sebagai manusia Keluarga sendiri Punten. Ada nggak suami yang marah sama bininya sampai dibunuh? Ada nggak istri yang marah sama suaminya sampai mati lakinya? Ada nggak orang tua yang marah sama anaknya sampai dibunuh? Ada nggak anak yang marah sama orang tua sampai dibunuh? Bukan hanya musuh seperti ini, tapi musuh menjauhkan kita dari jikir kepada Allah. Suami yang tadinya jujur luar biasa punya bini cewek matre. Yeah sosialita gitu loh pengen baju yang mahal tas yang mahal gaji suami sampai akhirnya suaminya korupsi ada nggak demi sayang kepada anak anak belum usia 18 tahun belum juga punya SIM pengen motor gede mentang-mentang kaya dibeliin ini musuh lihat dalam keluarga Suami baik, bini centil, ayah ngacung til, nggak ada yang ngacung berarti nggak ada yang centil. Keluarga lain istrinya baik, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat dicin, nyosor mulu. Ayah nuk itu ayah jedotin ke tiang masjid. Keluarga lain suami istri baik anak pertama ngalawan, ayah Anak pertama benar, nuka dua, pika sebelen. Nuka dua, bager. Nuka tilu, ngarong-ngarong, wae. Yang katilu, bager. Si pontot, ngerujak ati. Pernah anda makan rujak ati? Sakitnya di sini. Keluarga lain, suami, istri, anak-anak, baik semuanya. Mak kandungnya belin, ayah. Bapak kandungnya belin. saudara kandungnya belin. Semuanya baik. Ternyata mertua, ngarong-ngarong. Ada yang punya mertua ngarong-ngarong, yang mana mertua anda tunjuk? Hehehe. Kalau anda nunjuk mertua yang ngarong-ngarong, saya jamin pulang dari masjid ini anda langsung di PHK jadi mantu. Mertua baik mantu minta dijita. Ada yang punya mantunya belin? Mantu baik sopirnya belin, sopir baik pembokatnya belin. Tetangganya belin, ekonominya belin, penyakitnya belin. Kata Allah mutlak sebagai manusia. Musuh yang paling nyata keluarga kita. Kenapa kalau keluarga tiap hari ketemu? Benar nggak? Ngegeseknya mudah. Kalau musuh dari tempat lain jarang ketemu, kapan menggeseknya? Kenapa Allah kirimkan musuh kebanyakan dari keluarga? Buat apa? Jawabannya anda buka al-muluk ayat 2. Soal. Saya yakin ngelihat Quran Anda apal. Allah di Allah di khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum Artinya dia Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Buat menilai siapa di antara kalian yang terbaik amalnya ketika menghadapi musibah. Itulah. Nah ini. Jadi kata Allah kembali kepada Al-Hujurat ayat 10. Kalau kalian lihat ada orang bertikai, bermusuhan, jangan jadi kompor meleduk tapi damaikan. Titik tiga tanda umat Muhammad. Tarohum rukaan sujudan. Kalian lihat mereka selalu ruku dan sujud. Anda buka Al Baqarah 43. Sok. Al Baqarah 43. Sok. Sok. So. Mangga. Emang ada berapa maiknya? Nyambil biar. Sok. Au auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa yuzakatu wa wa raka'una ma'arakiin. Wa qimus salatu wa zakatu wa raka'una ma'arakiin. Tanda yang ketiga kata Allah. Tanda umat Muhammad yang ketiga, mereka mendirikan salat, mengeluarkan zakat, ruku bersama dengan orang ruku. Anda lihat ada tiga ayat yang selalu bergandengan tidak bisa dicerai pisahkan. Atiullah wa atiur rasul. Aqimus shalah wa tuzakah. Aniskurli deka Satu. Atiullah wa ati rasul. Taat sama Allah, taat dengan Rasul. Artinya apa? Kalau ada manusia mengaku taat sama Allah, rajin ibadah kepada Allah, tidak taat dengan Rasul, ketaatan kepada Allah ditolak. Kenapa? Yang dapat wahyu dari Allah hanya Rasul. Walaupun suami anda namanya Wahyudi, nggak dapat wahyu. Bininya Wahyuni, nggak dapat wahyu yang dapat wahyu cuma Rasul menyampaikan kepada kita makanya syarat ibadah yang diterima oleh Allah dua yang pertama ikhlas karena Allah yang ketua itiba sesuai yang diajarkan oleh Rasul sekarang bu yang kedua akimu sholah waktu zakat dirikan sholat keluarkan zakat kalau orang sudah mendirikan sholat padahal dia kaya tidak zakat satunya tidak diterima Anis kurli wali walika bersyukur kepadaku bersyukur kepada kedua orang tua kalian kenapa sekian banyak ayat Al-Qur'an Allah perintahkan selalu bergandengan ibadah kepada Allah dengan bakti sama orang tua kenapa tanpa orang tua kita nggak lahir ke alam dunia betul apa betul kalau ada orang ibadahnya rajin ama-emaknya koret ama mertuanya dudes nggak pernah ngasih bantuan masa Allah orang tadi ibadahnya kepada Allah pasti ditolak betul hati-hati siapa yang selama ini kurang bakti sama orang tua bersyukur kalau anda masih ada orang tua masih ada pintu surga kuncinya dalam genggaman anda ridoloh pi didoloh walidain suhtuloh pi suhtil walidain aja Allah di atas ridho orang tua Murkanya Allah di atas murka orang tua Pintu surga yang paling luas Pintu yang di tengah Pintu birul baiden Anda pengen meraihnya silahkan Anda pengen menyiakannya silahkan Kembali bagaimana perlakuan Anda Kepada orang tua dan mertua Anda Oke okay? Sholat Yang namanya sholat Buat apa sholat Anda lihat Toha 14 Sok Surat Toha 14, bangga. Silahkan, Surat Toha ayat 14, sok. Bangga. Toha 14, bangga. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis salah li dhikri Aku ini Tuhan kalian yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya aku Sembahlah aku dirikan sholat untuk ingat kepadaku kata Allah yang namanya sholat untuk mengingat Allah zikir kepada Allah kapan kita sholatnya anda buka al-jumu'ah ayat 9 ayo biar anda tahu kapan kita sholatnya al-jumu'ah ayat 9 maka buka sok al-jumu'ah ayat 9 ibu belah dia cenabu Sok. Al jumah ayat sembilan mana? Lungit mana ya? Alhamdulillah eh. mina Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal amanu Ida nudia min yaumil jumuah Fas'au ila zikrillahi bayi Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, kalau kalian mendengar seruan azan pada hari Jumat Tinggalkan jual beli, kerjakan solat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini yang paling baik buat kalian Kalau kalian tahu Anda lihat Kata Allah Kalau orang beriman Kedengaran azan pada hari Jumat Tinggalkan semua pekerjaan kalian Kerjakan sholat Pertanyaannya Kenapa di sini cuma disibilang hari Jumat Karena hari Jumat ini penghulunya hari Hari yang terbaik dalam Islam adalah hari Jumat Betul? ini mewakili artinya semua hari walaupun bukan hari Jumat dimulai dengan hari Jumat kalau kalian mendengar azan langsung kerjakan sholat tinggalkan jual beli pertanyaannya kenapa Allah bilang tinggalkan jual beli karena pada saat ayat ini turun umat Islam kebanyakan kerjaannya dagang termasuk Nabi Siti Hadijah kerjaannya dagang Makanya tinggalkan jual beli, maksudnya apa? Tinggalkan semua pekerjaan yang kalian lakukan sesuai dengan pekerjaan kalian. Tinggalin. Anda coba pergi ke Mekah, di Madinah. Datang waktu sholat, dagangan ngampar nggak dikunci pintunya, tutupin goreng butut nggak yang hilang, aman. Di negara kita di rumah dikunci gembok tiga rangkap dicokel pakai linggis. Banyak maling, masa Allah di sana aman. Makanya Anda, kalau mau makan di restoran, itu waktu jam berapa nih? Kira-kira keburu saya makan. Kalau kira-kira Anda makan belum kelar keburu azan, saran saya, sholat dulu, baru makan di restoran, khawatir makan belum kelar diusir. sama pemiliknya? Ruh-ruh keluar-keluar, mau ditutup. Jelas Bu. Jadi bagaimana yang namanya sholat Tadi buat dikir Apalagi fungsi sholat Anda lihat Al-Baqarah 45 So So Al-Baqarah 45 Menga Ayo gantian jangan dua kali Kalau yang udah baca ketemu ayatnya Kasih tetangga duduknya Ayo jangan dua kali itu sombong Orang lain masih bisa baca So Menga صك ته، البقرة 45، ماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Jadi kalau sholat dan sabar sebagai penolongmu Dan ini berat kecuali bagi orang-orang yang husu Jadi fungsi sholat buat tolong kita Siapa di antara anda yang selama hidup tidak punya punya masalah ngacung? Siapa yang selama hidup masalah cilih berganti ngacung? Ini normal. Kenapa anda buka Al-Baqarah 155, 156? So. بكاء 155 156 ساضل مانما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. إجداء إجداء. الذين <applause> الذين اذا اصابتهم مصيبه Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Wa nanamlu wa nakum bisayi min al-hapi wal-ji wa min al-amali wal-apusi tamarat Wa basidi sabirin al-ladhina idha musibah Qalu inna lillahi Hebat anak buah abah apal roji'unnya doang <laughs> Abah gitu loh anaknya selosin Aduh, mana apa roji <laughs> Yang dah banyak manusia suatu saat aku berikan sedikit ujian. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada umat Muhammad. Mas selalu solat Sholat ini diantaranya penolong kita meringankan beban masalah yang dihadapi. Masya Allah. Allah berfirman dalam Al Isra'il ayat 82. Manusia silumin al siapa lil Aku turunkan buat kalian al Qur'an sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Coba Artinya orang yang hatinya gundah gulana Jauh dari Al-Quran Jauh dari sholat Empat Tanda umat Muhammad yang nomor empat Apa kata Allah? Coba Apa kata Allah? padlam minallahi waridwana Mereka selalu mencari karunia Keriduan dari Allah Anda buka Allah Jumu'ah Ayat 10 10 Sok. Ayat 10. Mangga. Sok. Silakan. Mangga. Sok. Ketemu. Faida ku di hati solah pantasiru pil arwab dagu pin fadlillah wadgurullah kathiran lalakum tuprihun kalau kalian selesai mengerjakan sholat silakan bertebaran di muka bumi Carilah karunia dan keriduan dari Allah Ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak Niscaya kalian jadi orang beruntung Tanda umat Muhammad yang nomor empat Waktunya sholat-sholat Habis sholat jangan tinggal diam Bertebaran di muka bumi Mencari karunia dan keriduan Allah Jangan tinggal diam Salah Kalau ngaku umat Nabi Muhammad Sholat Habis sholat mengong Salah kata Allah habis sholat langsung bergerak nyari rezeki karena ber, ber, bekerja merupakan kewajiban anda lihat di dalam at-taubah 105 wakuli malu pasara amalakum barusumal muminun bekerja kalian Allah Rasulnya akan selalu menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian Apapun kerjaan yang kita lakukan, kata Allah ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Kalian dijadikan orang beruntung, mau untung merugi, Makanya kapanpun ingat kepada Allah. Titik lima terakhir. Tanda umat Muhammad. Wajahnya glowing. Yeah. Herang. Tahu herang? Jahe janda herang. <laughs> Jadi kenapa selalu wudhu di istiqomahkan. Habis wudhu batal. Wudhu dei. Ibu lohor. Dur lohor. Wudhu. Sholat lohor. Tut hitut. Ibu langsung wudhu apa diem aja? Beneran. Tubah bener anak buahnya. Mudah-mudahan. Makanya kalau ketemu orang, ibu cantik banget. Semoga hatinya secantik wajahnya. Amin. Di kita kebanyakan luarnya doang dipoles. Oh pakai skincare. Obat pemutih biar herang. Hatinya judes. Koret. Pelit sombong buat apa wajahmu cantik kalau hatinya tidak cantik makanya semoga hatimu secantik wajahmu oke silakan nanya udah dibisikin suruh pulang ada yang menanya yang nanya saya kasih bonus kaki tiga sama biskuit yang tidak nanya beli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama saya namanya Nur Alianti ya. dari Jatisari Saya mau nanya ma. Sok. Di luar dari tema ya. Ya langsung nanya dah biar nggak lama. Uh, kan saya punya saudara Ibarat Saya juga banyak saudara ya. ya. Nah kemarin belum lama saya dibilangin nama ustadz yang biasa ngaji di Musola. bilang kalau uh, nyambung ayam itu ngadu ayam maksudnya nggak boleh kan ya. Katanya kayak ketempatan pun itu ikutan dosanya. Kalau bisa dinasehatin. Tapi kalau saya negor, takutnya salah gitu mah itu bagaimana kudunya saya mah? Saudara Anda kan? Masih saudara, tapi emang serba salah orangnya kalau dibilangin mah. Begini, kalau Anda bukan siapa-siapa, entah saudara eh abang lu siapa? Kayak orang bener aja, ngomong sama abah, ngomong sama guru ngaji, ngomong sama PRT, ngomong sama PRW biar mereka mencegahnya. Kenapa? Rasul bersabda, kalau kalian lihat maksiat, tegor dengan tanganmu kekuasaan. Nggak bisa dengan mulutmu dengan nasihat, nggak bisa dengan hatimu, dan ini selemah lemahnya iman. Kalau anda nggak bisa, maka anda minta tolong sama guru ngaji, kalau dia suka ngaji, tolong sama RT, sama RW. Oke, okay? sip, nomor berikut langsung. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Uh, saya di sini, Mama Dede. Di mana? Itu ngasinya ke sana. Hah? sok langsung, langsung pertanyaan, enggak usah pakai nama-nama, buang waktu. Cok. So. Yo. Bismillahirrahmanirrahim, Mama saya bertanya. Ayo, saya dengerin. Ya, tentang um, mengkondisikan anak-anak zaman sekarang mah pergaulannya dan pendidikannya bagaimana? Alhamdulillah, Wassalamualaikum, bisa bertemu lagi dengan Mama. Oke. Okay. Kalau dulu di zaman saya kecil yang lahir tahun 50-an yang namanya masuk di otak anak hanya dua pintu pintu keluarga kemudian pintu sekolah kata nenek kakek emak bapak begini kata bapak guru ibu guru begini nah jadi gampang kita memilah dan memilihnya anak zaman now yang masuk ke otak mereka banyak dari keluarga nenek kakek emak bapak dari sekolah pak guru ibu guru dari lingkungan dari tontonan dan bacaan ini yang berat makanya wajib bagi kita orang tua memberikan pondasi iman takwa dalam dada anak-anak kita sehingga dimanapun mereka berada mereka yakin mayal pedomin kaulin illa ladaihi rokibun atid semua yang kita ucapkan yang kita lakukan dicatat oleh rokib atid kalau dalam dada mereka ditanamkan keimanan, ketakwaan. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Bergaul dimanapun, apapun yang mereka tonton, apa yang mereka lihat, dia yakin Allah akan menilai saya. Maka dia rem dengan iman tadi. Itu modal yang paling utama. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede. nangon Punten, Mama. Mama Dede. Kebetulan saya dengan Ibu Inindrawati. Ya. Alhamdulillah saat ini saya diamanahkan uh, dari PKB untuk caleg dari film ya. ya, Saya ingin uh, pencalekan sana ini nantinya amanah untuk semuanya ya Mama Dede ya. ya. Insyaallah lillahi taala saya semata-mata niatnya bismillah. Ya. Nah, bagaimana saya bisa melakukan uh, akhlak dan kepribadian saya menurut Nabi Muhammad sebagai wujud cinta okay. terhadap sesama. Sebegitu Siapapun Allah. manusia punya harapan, punya keinginan, punya rencana, betul? Allah punya rencana yang terjadi pasti rencananya Allah betul anda lihat Al-Baqarah 216 wasa antakrahu syai'at wa huwa syai'at wa huwa wallahu ya'lamu wa antum sesuatu yang kau anggap buruk itu sangat baik buat kamu sesuatu yang kamu sangat mencintainya menyukainya boleh jadi buruk buat kamu Allah tahu kebutuhan kalian kalian tidak tahu apapun Maaf siapapun Anda, yang saat ini mencalonkan diri jadi apapun level manapun, jangan maksa. Saya harus jadi salah. Caranya bagaimana? Ya Allah, kalau ini baik buat saya, buat masa depan saya, buat warga negara saya, sampai di akhirat saya, dekatkan sama saya, kalau buruk buat saya, buat agama saya, keluarga saya, masyarakat saya, akhirat saya, jauhkan dari saya. Karena Engkau maha mengetahui kebutuhan saya, saya tidak tahu apapun. Itu modal yang wajib dimiliki. Artinya apa? Kalau berhasil kita bersyukur, emang rezeki kita. Kalau tidak berhasil, emang kata Allah jelek buat kita. Semuanya ada hikmahnya. Anda lihat Al Hadid ayat 23. Likaillat patakum, Ma'batakum, Walataplahu Bima Atakum. wallbulinhur Kenapa manusia dikasih musibah satu kalau manusia punya harapan cita-cita keinginan tidak dikabul oleh Allah jangan marah karena gun gantung diri di pohon dua yang Kalau harapan, kalian punya harapan, cita-cita, keinginan, dikabul oleh Allah. Jangan sombong, ini gue layak jadi pemimpin, layak kepilih, paling pintar, tidak sejuta manusia. Kalau Allah tidak berkehendak untuk baik, nggak bakal baik. Sejuta manusia ingin menghancurkan kita, kalau Allah tidak berkehendak, bakal hancur. Maka minta sama Allah, kalau ini baik buat saya, dekatkan. Kalau buruk buat saya, dan akhirat saya, jauhkan dari saya. Oke? Okay? Orang yang beriman sungguh ajaib. Kalau dia ada kebaikan bersyukur-syukur baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar-sabar baik baginya. Itulah yang harus anda lakukan. Nomor berikut. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yanti, Mama. Oke okay, Yanti. Surah saya dari Herosida. Yuk. Kebetulan saya mempunyai mertua non Muslimah. Jadi setiap Desember saya ini selalu bingung gitu. Jangan bingung. Kalau anda Yanti mengaku umat Muhammad, nggak perlu mengucapkan Selamat Natal. Selamat Mama selesai nggak usah pakai Natal. Dia nggak mengek Selamat. Dia nggak suruh masakin Selamat. Beres Yanti mau ngapain bingung begitu dah? Ada yang bingung. Ini di atas ngapain lu bingung? Itu aturan agama kita. Gue aja ke ngambil untung. Tadi sononya begitu. Usah bingung. Tegas ini umat Muhammad mah ngapain lu bingung? Selamat mah, udah lu kasih duit deh 50 juta, beres kan Oke Yanti silakan. Yuk uh, Mama Naon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, uh, Saya mau nanya itu apa Apa Untuk hukum transaksi jual beli di dalam masjid Dulu di zaman Rasul Masjid itu segala macam masjid. Multifungsi karena masjidnya baru satu, sekarang ada masjid, ada juga eh, apa kantor masjid, ada juga madrasah. Jadi, lebih baik jangan di dalam masjid kalau Anda mau bertransaksi di emperan masjid Teranawan. Oke, okay? sok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang sebelah sini. Kasih sok ini, so. ini kon ada nemu duit di jalanan. Ya. Harga 300 ribu. Ya. Duitnya diantepin aja, kata dia tuh enggak dia jajan jajanin. duit tiga ribu, nemu di jalan. Nanti udah. Begitu dibuka tiga ya. 300 ribu. Nanti udah habis, baru kata itu duit saya. Maksudnya tuh ganti apa enggak mah? Oke, dengerin lu biar gue, gue, jawabin ya, lu jangan ngomong mulu diem. Namu apapun anda, selebarkan, tahu nggak selebarkan? Diumumkan, ada enggak yang kehilangan uang? Nah, Anda nanya, ada jumlahnya berapa? E, lembarannya yang yang berapa? Misalnya 100 ribuan dua, misalnya 50 ribuan, puluh ribuan. Nah, nominalnya sekian. Kalau pas dengan bukti yang ada temukan, berarti dia pemiliknya. Karena dia tahu recehannya berapa, yang 100 berapa. Ternyata udah dipakai, baru ketahuan nanyain apa harus diganti ya heeh uh, duit orang lu ganti kalau enggak lu maling duit orang tahu eh, uh, begitu nemu Alhamdulillah engkau maha tahu ya Allah gua lagi butuh duit salah jangan diambil maling itu sabar nama ke sok baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. saya Ibu Is uh, saya mau tanya Mama ini kan untuk menghadapi masalah hidup kita harus uh, dengan sholat dan sabar. Kalau sholat kita bisa melaksanakannya ya, misalnya sholat tobat atau sholat tahajud dan sebagainya. Tapi untuk menjaga kesabarannya ini mah kita terutama sebagai ibu yang punya banyak permasalahan. Bagaimana cara mempertahankan kesabaran itu? Anda bagus? silakan lihat Ali Imron 200. Ya ayuhan amanus biru Nusbiru wasobiru warobitu watakulullah lalakum tuplihun. Hei orang yang beriman bersabar kamu bertahan dengan kesabaranmu siap siaga dengan kesabaranmu bertakwa kepada Allah. saya kalian ya orang beruntung. Lis kata Allah kalau sabar pengen mantap dalam diri kita nggak boleh hilang sampai mati mantapkan dua iman dan ketakwaan dijamin sabar sampai mati tidak akan hilang. Oke. Okay. Anda harus yakin. Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang diberikan kepada kita sesuai kadar kemampuan kita. Oke, okay, Lis. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Febi dari Pondok Arta. Mama mau nanya. Ini teman saya, dia katanya nganterin tantenya ke gereja, tapi dianya nggak ikutan baca, cumannya dia main main HP. Tapi masuk di gereja itu. Selama betul, selalu. artinya kalau nganter sampai di dalam dia ikut-ikutan, apapun yang terjadi, kayak orang ngariung lima orang, sepuluh orang, ada orang ngarumpi dua orang, yang ini diam cuman di mengedengerin doang. Saya dosa, dosa, lu nggak lu di situ sama gelona gitu. Oh, gitu, betul ngantuk hp saya saya main hp lo menjagret di situ oke okay, terima kasih mama oke okay. sok bismillah uh, mau nak assalamualaikum mau nanya mama sok mama sekan uh, saya santri terus kalau santri kan tinggal bareng bareng baru kalau setiap mau ibadah itu ya ada santri yang liatin kak mau caranya untuk menang serasaria itu gimana mama Udah Saya buka laundry. Hah? Saya seorang santri, mah. Oh santri, bolot ya. Nih, nih, nih. Saya seorang santri, tinggal bareng-bareng sekamar. Berapa orang? Se -se belasan, mah. Oke, okay. jaga aurat kita. Walaupun sesama perempuan, rasul mengajarkan harus pakai kain basahan dulu, belum ada kamar mandi kayak sekarang. Jadi, ketika Anda mandi di kamar mandi, keluar kamar mandi minimal Anda sudah pakai daster. Jangan aurat Anda nampak karena kalau Anda menampakkan aurat Anda tidak mustahil, teman sejenis pun akan naksir. Makanya ada yang disebut dengan lesbian. Ada yang sebut dengan gay karena mereka tertarik dengan lekuk bentuk tubuh anda. Saran saya mandi di kamar mandi keluar kamar mandi anda minimal pakai daster. Oke. Okay? Silakan yang lain masih ada waktu. Abis. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, izin bertanya, ma. Ya. Uh, cara untuk supaya sholatnya itu tidak malas-malasan gimana ya, ma? Oke. Okay. Rasul bersabda. Orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. Anda lihat di dalam Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tamutunna antum muslimun. Hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Caranya bagaimana? Istiqomah. Anda lihat Al-Aqab ayat 13 orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomah dengan iman mereka kata Allah jangan takut jangan khawatir aku bersama dengan kalian jadi kalau kita banyak niat mati mikir kalau saya ngomong begini Allah ridho enggak kalau saya bersikap begini Allah ridho enggak kalau saya berlaku seperti ini Allah ridho enggak itu yang ditanyakan karena saya tahu saya bakal mati ketika mati mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan hari ini sebentar lagi lohor tidak layak cari jarum kapak hilang angkat tangan yuk hadirkan hati Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana laqal hamdu wa laqas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم لك الحمد سكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن أبيدك ركا ولم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل بكر ويا مقوي كل ضعيف ويا معنى كل مهيب يسير عليك كل كسير فتيسر يسير عليك كسير Allahumma ya man la yaltaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir Allahumma inna nahub minka wa nahub mimman yahub minka wa nahub mimman la yahub minka bi hurmati nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi anikal lati la tanam waknufna bikana bikal ladhi la yuram Rabbana la tuzik gulubana ba'da idha haraitana wahab lana min kerahmatan rahmatan innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tuba alayna innaka antat tawwab rahim sama-sama Rabbana -sama, atina pitunya hasanah babil akhirati hasanah wa kina azaban naram Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Hadirin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia saya yakin begitu banyak kesalahan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tausiah agama yang disampaikan oleh Mama Dede. Semoga ilmu